kita hari ini tiba-tiba ke Jogja. Siapkan mentalmu. Gak mau lepas tuyul. Jadi kemarin tuyul ikut ke Thailand, sekarang ikut ke Jogja. Nanti pasti ikut sampai ke Korea. Tuyul mendunia. Tuyul dunia. Jadi gimana? Drama ya guys, setiap perjalanan pasti ada aja dramanya. Tadi tuh katanya kita kan pesawatnya 30 menit lagi. Kita tuh udah 30 menit lagi gak bisa masuk. Katanya check-in tuh 45 menit. Tapi kita gak bisa. Akhirnya si Syahrani Mas Nabrak. Si Syahrani ini akhirnya berinisiatif bawa yang banyak. Gak tau ya, baik, gak tau. Gimana ya, ya? Enggak, itu ada itu banyak si Tiling bantu juga. Iya. Thank you ya. Punya suami orang Korea, istrinya super princess dan relax ya, saya itu tidak cocok ya guys. Ya tapi udah cocok aja sih kita guys, alhamdulillah. Cuman ya sering berseteru tentang masalah seperti ini. Karena salah juga, saya. Aku sebelum ketemu dulu nggak pernah lari-lari itu. Sekarang setiap kali kita naik pesawat, alhamdulillah. Ini experience namanya, ini experience ya. Halo guys, sebenarnya aku berdatang guys. Aku. Jadi tugasnya aku jaga Juno, Julia jaga Ade. Pergi nenek. Tadi saya coba dengan WC Pill Fashion Set Regulation. Sampai Jogja. Jogja. GA20. Bawa rombongan yang banyak ya, kita sewa elop tuh kan. Guys, kita udah di mobil, yeay, lihat ada rapper namanya Najuno nih guys, keren banget guys. Nami name. Lihat dong ke depan. Nervous, I'm soft, jangan spam, I'm very nanti kita jalan sama menit. Kita mau kemana lanjutnya? Kita sekarang lagi mau taruh barang dulu ke hotel. Abis itu kita belum tahu sih guys sebenarnya pengen kemana. Karena lagi hujan terus ya pak? Iya hujan terus ya. Iya lihat. Semoga sih sama aku di Jogja bakalan cerah. Aku tidur cuma 45 menit. Papa Deon udah tidur sama sekali. Siapa yang enggak tidur sama sekali? Aku. Help you guys. Jam 3 aja masih bolak-balik ambil susu. Iya, tidur, Pak. Tidur Pak di jalan tadi, Pak. Oke, kita jalan dulu. Kita di sini mana sih namanya apa sih? Jogja Life Club. Wah, bau banget. Jura happy, ini di sini kasurnya. Di sini ada dua, ini queen bed ya, queen bed ada dua. Terus di depan
Kita kasih lihat dulu ini. Dikis. Di sini ada apa? Mini kitchen. Terus juga di sini ada apa sih namanya, ruang TV? Ini bukanya gimana ya? Wah. Wow. Siapa yang mau berenang? No. Ini enak, ini ya. Kolam renang, guys. Ini ada ini lagi, kamar lagi. Ini kamar mandinya juga bersih banget, cakep banget. Suka banget ya kok. Gak nyangka ternyata bagus banget villanya. Soalnya tuh banyak kan sekarang tuh villa-villa kalau kita lihat tuh kayak ngejebak. Fotonya bagus, ternyata hasilnya zonk. Tapi ini kayaknya bagus banget, cakep banget sumpah. Terus di sini ada ini guys. Ini kayak setiap sudut bisa buat foto gitu. Terus juga di sini. Hai. Hai. Oke, di sini ada tempat buat nongkrong-nongkrong gitu sih guys. Meja gitu lah. Aku happy banget guys, bagus banget tempatnya. No, nggak bisa nyamperin deh. Guys, ini tuh villa deket sama kota ya. Kalau menurut saya tuh deket ya. Kata beberapa driver tadi ya, ini jauh dari kota loh, 15 menit ke Malioboro. Oke. 15 menit. Kita yang biasa di Jakarta. Itu kayak mau keluar dari gang rumah gue itu kayak 15 menit itu tuh nggak ada apa-apa gitu. Tadi habis diving dia sendiri dan nangis. Jadi kita sekarang lagi mau ke Malioboro. Say, pokoknya sekarang kita udah lapi dikit. Ya udah lebih fresh karena kita udah tidur ya pribadi, dan jam segini kita baru mau keluar karena emang literally kita belum tidur tadi. Bapak istirahat ya tadi? Udah istirahat. Ini mobilnya bapak tadi. Bapak istirahat belum? Udah. Ya. OTW ke Malioboro. Juno tuh superstar ya. Sebenarnya ibu-ibu di sini, cewek-cewek cuma mau beli daster doang sih. Kita belanja di sini ya. Habis itu nanti kita ke Ramington aja makan ya, makan malam. Let's go, kita belanja. Ibu-ibu siap belanja, ibu-ibu? Siap banget. Jadi kita jaga privasi ya. Katanya gini, udah malah baru gajian.
dapat uang jajan. Wah. Wow. Jajan lagi. Lucu banget lihat laki gue orang Korea pakai jari. Tapi kalau lagi di mall sama. Kita lagi nungguin Papa Deun dulu nih guys. Lagi mau nunggu gigi, ada anget badannya guys. Guys, guys. Sini kita tunggu sini aja. Kita ngemper ya guys. Situ lah ngemper. Nah, jaman dulu kalau main jadian happy banget ya. Papa di mana ya? Ya, di sini ada Rani, Sarani. Ada Anbibil, ada Badian, ada Cus Rini. Balala. Cus Rini. Lagi nunggu Papa Deun ke kamar mandi lama banget, oh my god. Jadi panas banget sih. Panas. Tapi bagus-bagus ya. Murah-murah juga ya. Ternyata kalau bandingkan sama Jakarta hampir sama sih sebenarnya. Enggak jauh sih. Cuma kayak ada baju Jogja-Jogja gitu. Kita beli Juno baju khusus Jogja nih. Di balik kita beli ini gimana? Nah, jadi aku mau masuk toilet. Ibunya nanya, "Asli Korea?" Aku jawab, "Iya, asli dari Korea." Ibunya nanya terus, "Bisa bahasa Indonesia?" Aku jawab, "Ya, oh iya, saya istrinya orang Indo." "Orang mana?" "Orang Sunda." Itu ke ada ibunya ada di samping lagi tuh. "Istrinya orang Sunda, asli Korea, istrinya orang Sunda." Gitu, jadi ya aku, "Oh iya iya iya, oh iya iya iya." Cari kesukaan aku guys, aku pengen beli deh. Aku mau beli satu deh. Buat makan. Kita di rumah, kita di apa? Kita tinggal di mana sih, Cila? Itu enggak ada apa-apa. Di rumah apa? Itu bukan, Teh. Teh. Mbak Cus ada yang mau enggak? Ada teh. Saya lagi cas baterai. Ini apa gila? Baterainya habis soalnya. Enggak mampu bersaing sama ibu-ibu belanja. Iya. Batik itu asli dari Jogja. Batik itu dari Jawa. Ada banyak macam saya. Ada batik Palembang. Oh, dari Indonesia. Dari batik Solo, ada batik Parayangan, ada batik banyak. Atuh ih. Batik mah begitu. Oke, tadi aku beli satu celana gitu guys. Aku beli baju nono semua guys. Kita mau jalan dulu ke Ramington, namanya Ramington deh. Kayak tempat makan terkenal. Ramington itu apa? Tempat makan. Hai guys. Lagi waiting list, mau masuk ke dalam. Jadi bapak ini yang sangat legendaris gitu. Maaf ya pak. Jadi guys, ini makan udah datang. Kita udah pada ngantuk banget karena pada kurang tidur. Jadi abis makan kita mau langsung balik ke villa, abis itu kita pada mau istirahat, kayak gitu. Oke deh, thank you, see you di day 2, bye-bye.
Nanti